Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Zahwa Fitria. Hari ini waktu aku nge-shoot video ini tuh tanggal di 12 Juli jam 9 pagi. Jadi masih seger banget cahayanya. Rencananya hari ini tuh aku mau bikin video soal makanan dan menu diet aku. Sekaligus aku juga mau nunjukin kalau lagi diet tuh gak harus menyiksa, diet itu gak harus kelaparan, diet itu juga tetap bisa makan makanan enak. Tadinya tuh aku mau ngeliatin pas masak gitu. Jadi meskipun teman-teman lagi ngekos dengan budget yang terbatas tetap bisa masak, tapi karena sekarang aku lagi insyaallah puasa Zulhijjah, jadi otomatis aku harus nunjukinnya nanti untuk menu buka puasa aku. Rencananya aku akan bikin menu japchae tapi ala diet gitu dengan menggunakan mie shirataki. Aku harus beli beberapa ingredient karena sayuran aku udah makin menipis. Kalau misalkan ternyata masih buka sih lebih baik sih kayaknya beli ke pasar gitu. Hai semua, jadi barusan tuh aku abis dari pasar, ternyata masih buka, alhamdulillah. Terus aku juga barusan abis bikin jelly. Ini dia jelly swallow doang, terus aku tambahin sama madu kurma, aku tambahin sama sea seed. Yang aku tunggu-tunggu, ini aku beli tuh roasted pumpkin seed, gue beli roasted almond whole, roll out ini 100 gram aja. Di pumpkin seed sama roasted almondnya aku gabungin ke sini untuk aku jadiin granola. Gue beli konyaku, shirataki kue tiao atau shirataki fettuccine dalam 100 gram penyajian atau takaran sajanya cuman 35 kalori. Coba bayangin, ini bedanya sama kue tiao biasa. Nanti aku akan input di sini kalori dari kue tiao biasa ya. Nah terus ini juga aku beli shirataki bihun atau soun gitu. Ini juga harganya murah juga, 7.500 kalau nggak salah, 2 kali serving. Jadi kalau beli 2 bisa 4 kali makan gitu. Nah sekarang udah jam 12.03 teman-teman. Aku ingin mencoba untuk produktif dulu. Mau ngedit beberapa video dulu yang tadi aku bikin pagi. Ini sekitar jam 4 di masak buat buka. Nanti juga aku sekitar jam 5 mungkin ya, 30 menitan nanti aku akan olahraga dulu. Apalagi olahraga lagi puasa itu benar-benar membantu untuk membakar lemak banget. Keep on watching.